Kurang dari 12 bulan setelah pertama kali muncul, kendaraan tempur udara tak berawak atau UCAV sayap terbang buatan Turki telah mengudara. Drone tersebut adalah Angka-3 yang dibangun Turkish Aerospace Industries atau TAI. Penerbangan perdana berlangsung pada 28 Desember 2023 selama 1 jam 10 menit. Drone terbang pada ketinggian 2.500 meter dan kecepatan 150 knot atau sekitar 280 km per jam. Penerbangan pertama ini merupakan perkembangan signifikan. Keberhasilan tersebut menempatkan Turki dalam kelompok negara eksklusif yang pernah menerbangkan drone di kelas ini. Meskipun sebelumnya kita telah melihat secara detail desain Angka-3, media Turki kini melaporkan beberapa rincian tambahan tentang proyeksi spesifikasi drone tersebut, terutama mengenai kemampuannya dalam membawa senjata. Kabarnya masing-masing dari dua stasiun penyimpanan badan pesawat akan mampu membawa senjata seberat 650 kg. Dua stasiun sayap dalam masing-masing juga mampu mengangkat beban seberat 650 kg. Sedangkan stasiun sayap luar masing-masing berkapasitas 100 kg. Drone bertenaga turbofan ini juga memiliki ruang senjata internal, fitur yang diperlukan untuk mempertahankan sifat sulit diamati. Di antara senjata-senjata yang telah diumumkan untuk gudang senjata drone itu termasuk bom terjun bebas MK82 seberat 225 kg. Selain itu, small diameter bom serta SOMJ yang diproduksi secara lokal, rudal serangan darat dengan jangkauan setidaknya 270 km. Angka-3 bukanlah sesuatu yang ambisius dan cocok untuk negara seperti Turki yang juga sedang mengembangkan pesawat tempur siluman berawak. Pesawat yang juga akan melakukan penerbangan pertamanya dalam waktu dekat. Sangat mungkin bahwa TFX dan Angka-3 pada akhirnya dimaksudkan untuk bekerja sama sebagai bagian dari pengaturan kerjasama berawak dan tidak berawak. Sebanding dengan ukuran pesawat tempur ringan, karakteristik Angka-3 dimaksudkan agar dapat bertahan dalam misi tempur termasuk serangan, pengawasan, penindasan, dan penghancuran sistem pertahanan udara lawan. Selain itu juga dalam peperangan elektronik. Angka-3 kemungkinan akan memperkenalkan lebih banyak fitur siluman seiring dengan berlanjutnya pengembangan, khususnya nozzle buang yang saat ini masih menggunakan tipe bulat konvensional. Bagian ini kemungkinan akan diganti oleh saluran buang yang sulit diamati setelah pengujian awal selesai. Kita telah melihat hal yang sama terjadi di masa lalu dengan Okhonik Rusia serta GJ-11 Subswat China. Turki juga sedang mengerjakan drone Bayraktar Kizilma yang berperforma lebih tinggi. Platform yang digambarkan sebagai pesawat tempur tak berawak pertama di negara itu dan sudah dalam uji terbang. Diperkirakan kedua jenis pesawat ini dapat memberikan perpaduan unik antara kemampuan tempur udara tanpa awak yang canggih kepada Angkatan Udara Turki dan juga berpotensi mengekspor ke banyak pelanggannya. Hanya segelintir negara yang membangun UCAV sayap terbang. Selain Turki, mungkin hanya China dan Rusia yang benar-benar mengembangkan drone kelas ini. Amerika tidak memiliki program UCAV sayap terbang yang sedang dikembangkan secara aktif. US Navy pernah mengembangkan demonstran UCAV X-47B yang dibawa kapal induk, tetapi program itu kemudian dibatalkan. Amerika memang memiliki banyak drone sayap terbang, tetapi mereka digunakan untuk misi pengawasan dan intelijen, bukan serangan. Turki tampaknya akan melanjutkan revolusi drone-nya dengan Angka-3 kini bergabung dengan Kizilma dalam uji terbang. Selain serangkaian drone yang sukses dan tidak terlalu ambisius, Turki juga sibuk mengembangkan jet latih baru Hurjet, sebuah desain supersonik yang juga dapat memberikan kemampuan pesawat tempur ringan. Lalu ada pesawat tempur TFX yang paling ambisius dari semua proyek ini.
Setidaknya beberapa dari pesawat ini juga bisa sangat berguna dalam mengisi kekosongan yang muncul dalam armada tempur angkatan udara Turki. Ankara menghadapi penundaan dalam memperoleh sejumlah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Sebagai alternatif, Turki juga sedang mempertimbangkan untuk membeli sejumlah Eurofighter Typhoon. Namun kesepakatan itu ditentang oleh Jerman. Seberapa sukses Angka 3 atau proyek pesawat tempur canggih Turki lainnya masih merupakan dugaan. Masing-masing memiliki resiko dan kemungkinan besar akan ada beberapa rintangan besar di masa depan. Secara khusus, pengembangan perangkat lunak, arsitektur jaringan, dan integrasi subsistem dapat menghadirkan tantangan yang lebih berat. Terlepas dari itu, penerbangan perdana Angka 3 adalah simbol nyata dari ambisi pesawat tanpa awak Turki, juga kemajuan berkelanjutan yang dibuat oleh industri kedirgantaraan negara tersebut. Demikian sahabat Jatah, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.